Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya Wijaya Badila, di mana kita akan mengikuti perahu yang ada di Camden. Ikuti videonya. Nah, ini sekarang airnya mau diisi. Tanggul yang ada di bawah mau ditutup. Tanggul yang ada di bawah harus ditutup karena posisi perahunya ada di atas. Gimana keadaannya untuk memindahkan perahu yang ada di atas ke bawah? Perempuan itu harus menutup tanggul ini supaya airnya yang ini naik ke atas. Jadi tanggul harus ditutup. Kita lihat posisi airnya sudah mulai naik. Pintu airnya harus dikunci supaya air cepat menggenang. Nah, kita lihat keadaannya, yang atas pintu air sudah dibuka dengan perlahan air mau naik. Sudah mulai naik. Airnya sudah mulai sejajar. Dan pintu air yang di atas sudah bisa dibuka. Nah, sekarang pintu tanggul yang atas sudah dibuka, dan kita lihat detik-detik gimana perahunya masuk ke dalam bendungan ini.
Sekarang tanggul yang atas mulai dibuka lagi sehingga airnya surut ke bawah. Membuat airnya turun supaya posisi perahu juga turun. Sekarang perlahan air sudah turun. Air yang dikuras tadi perlahan supaya perahunya turun. Kita lihat posisinya. Nah, hari ini cuaca sangat terang, sangat cerah. Pintunya sudah dibuka. Pintunya sudah dibuka. Kita lihat perahunya akan keluar. Inilah proses pemindahan perahu dari atas ke bawah yang melalui bendungan. Perahunya sudah mulai keluar. Perahu yang akan melalui kanal yang berada di London. Sungai ini membelah kota London.